الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Syekh al-Imam Muhammad Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Marghisbah Al-Ju'bi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, amin. Wa anna Abdullah ibn Umar hadasahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasala inna sarahatin an yasari tariqi bi masirin duna harsha. Dan bahwasanya Abdullah bin Umar telah bercerita kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun singgah indah sarahatin di sisi pohon yang besar an yasari tariqi dari kiri jalan, sebelah kiri jalan, fi masirin di tempat saluran air. Duna harsha, sebelum harsha, duna di bawah, ya, jadi harsha maksudnya itu sebelumnya gitu ya, sebelum harsha. Harsha juga satu tempat, ya, masih ini satu tempat. Ya, masjid itu tempat yang agak miring, jadi dia bisa mengalir air. Dalikal masilu adla sikun bikurain, demikian itu tempat saluran air, dia nempel nyambung bikurai harsha dengan ujung harsha. Bainahu wa baina tariqi qaribun min ghalwatin, di antaranya dan di antara jalan dekat daripada ya ghalwatin, lemparan anak panah. Wa kana Abdullah yusalli ila sarhatin, dan adalah Abdullah salat menghadap ke sarhatin, pohon. Ya akrabu ila sarhatin ila tariqi wa hiya atwaluha, dia itu akrabu sarhatin, paling dekat di antara pohon-pohon, ila tariqi, ya, ke jalan, wa hiya atwaluha, itu pohon paling tinggi. Jadi ini tempat yang pernah Abdullah bin Umar ya salatin, di mana Rasulullah pernah di situ, jadi beliau ya pun demikian, beliau pernah singgah di situ karena Rasulullah pernah singgah di situ, ya, mengambil berkah dari tempat yang pernah Rasul tempatin, dari tempat singgah yang Rasul pernah singgahin. Begitu pula kita sama dengan siapa? Rasul sudah tidak ada, ya, kepada para ulama. Karena ulama itu adalah al-ulama warasatul anbiya. Wa ana Abdullah ibn Umar hadatsana anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu fil masir alladhi fi adna marra zahrani qibala al-madinati hayna yahbitu min as-safrawat yanzilu fi batni dhalika al-masir.
dan bahwasanya Abdullah bin Umar telah bercerita kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah singgah fil masili, ya, di al-masil, ya, tempatnya agak miring, maksudnya di tempat ngalirnya air, alladhi yang fi adna marin zahran, di lebih rendah, ya, lebih dekat daripada marin zahran. Marin zahran tempat qibal al-madinati, nama tempatnya, ya, di arah Madinah. Haina yabitu minas safrawati, ketika turun beliau dari Safrawat. Safrawat juga nama tempat. Yanzilu, ia singgah fi batni zalikal masjid, di tempat, ya, yang miring itu, agak miring jalannya ke bawah, tempat alirnya air. An yasari tariqi, dari sebelah jalan. Wa anta zaibun ila Makkah, engkau pergi menuju Mekah. Jadi kalau jalan menuju ke Mekah, dia adanya di sebelah kiri jalan. Laisa baina manzili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina tariqi ila ramyatun bi ajrin. Tidak ada di antara tempat singgah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di antara jalan itu kecuali, ya, sejauh lemparan batu. Jadi ini, ya, itu Rasul dulu segini, ya. Rasul dulu di sini, ya, Rasul dulu pernah singgah di sini, itu enggak jauh dari sini. Ini seperti apa? Napak tilas ini, ya. Menyelusuri apa yang pernah Rasulullah SAW singgahi. Wa ana Abdullah ibn Umar hadatsahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Abdullah bin Umar beliau telah bercerita kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu bi Zitwa, adalah beliau pernah turun di Zitwa. Ini satu tempat juga. Wa yabitu, dan beliau pernah nginap. Hatta yusbiha, sampai subuh. Yusalli subha, beliau salat subuh di situ. Di situ. Haina yaqdamu Makkah, ketika beliau, ya, datang ke Mekah. Wa musalla Rasulillah, dan tempat sempat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zalika ala akmatin ghalizatin laisa fil masjid. Demikian itu di atas, ya, bukit, yang kecil, laisa fil masjid, ya, yang tidak ada, ya, di masjid yang dibangun sama di sana. Jadi enggak ada masjid yang dibangun di sana. Walakin asfala min zalika, akan tapi tempat itu lebih, ya, di bawah dari demikian itu. Ala akmatin ghalizatin, di atas tempat yang, ya, di atas bukit yang tinggi, yang kecil. Jadi tempatnya di bukit yang kecil. Kalau di sana kecil, memang kecil bukit. Jangan bukit, ya, gunung aja kecil. Wa ana Abdullah hadatsahu, dan bahwasanya Abdullah bin Umar telah bercerita anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqbala Furdatail Jabali, beliau menghadap, ya, dua jalur ke gunung. Allazi bainahu, yang ada di antara kedua, di antaranya, wa bainal jabali, dan di antara gunung, At-Tawili, satu jarak yang jauh, nahwal Ka'bati, menghadap Ka'bah. Faja'al al-masjidah, lalu ia jadikan masjid, allazi buniya, yang dibangun, sama di sana, yasar al-masjid, ya, sebelah kiri masjid, bi tarafil akmati, di ujung bukit yang kecil, ujung bukit yang kecil. Wa musallan Nabi sallallahu alaihi wasallam asfala minhu ala akmati, tempat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih di bawah atas bukit yang kecil itu. Alal akmati saudai, atas bukit yang kecil yang berwarna hitam, ya, kecil, ya, kelihatan hitam. Tada'u minal akmati, ya, asyrata azru'in, engkau membiarkan
daripada bukit yang kecil itu, ya, 10 zira. Ya. Engkau tinggalkan, dibiarin maksudnya kau tinggalkan daripada bukit yang kecil itu 10 zira au nahwa atau seumpamanya. Suma tusalli, kemudian engkau salat mustaqbilal furdataini, ya, dalam keadaan menghadap dua lereng gunung itu, ya, minal jabali gunung, alladhi bainaka wa bainal kabadi, yang ada di antara engkau dan di antara Ka'bah. Ya, dikatakan summa tusalli, kemudian engkau salat mustaqbil furdataini, menghadap, ya, menghadap dua jalur ke arah gunung itu yang ada di gunung, allazi bainaka, ya, ada dua jalan, dua jalur ke arah gunung yang di dekat gunung itu, di gunung itu yang ada di antara engkau dan di antara Ka'bah. Ya. Kamu salat di situ. Jadi itu pernah yang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke situ, ya, Rasul melakukan salat. Nah, ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, yang diteliti juga oleh anaknya Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya. Nah, sekarang Rasul yang enggak ada, yang ada adalah, ya, para ulama. Ulama itu adalah warisan para Rasul, warisan para Nabi. Jadi Nabi enggak meninggalkan harta benda, Nabi meninggalkan, ya, ilmu, Nabi meninggalkan ulama. Warisannya itu adalah para ulama. Jadi kita, ya, ikutin apa kata ulama. Dan kita boleh ngambil berkah kepada ulama-ulama yang saleh, yang saleh. Wallahu a'lam bishawab.